Halo semuanya, kembali lagi bersama Ready to Ready. Oke, kali ini kita akan kembali memainkan game Stray. Oke, kita lanjut. Oke, ternyata si Clementine dan kucing kesayangan kita ini dikhianati oleh si Blazer yang sebelumnya dia telah membantu kita untuk mengambil baterai atom di Neko Corp. Oke. Jadi si Blazer itu demi uang, coy. Demi uang dia rela mengorbankan temannya sendiri, Clementine. Yang pada akhirnya si Clementine seusai kita ngambil baterai atom itu ditangkap, ya kan? Termasuk si Neko Cheng Korean ini. Nah, yang mana dia sekarang berakhir di jail atau di penjara, coy. Oke, kita lanjut. Bagaimanakah keseruan dari game ini? Let's go. Oke, sebentar. Ini penjara para robot, coy. Seru banget ya. Oke, yang perlu kita waspadai adalah keberadaan para ini drone, ya kan? Drone atau Sentinel ya istilahnya ya. Sentinel itu keseluruhan pasukan keamanan yang robot atau drone yang berterbangan, cuy. Kayaknya sih ini ya, Sentinel itu penjaga keamanan ibaratnya, cuy. Dan drone-drone yang terbang itu adalah benda ataupun alat keamanan milik para Sentinel. Oke. Ada jalan. Ini sudah pasti Teterekel. Iya, betul sekali. Nice. Ini penjara yang udah nggak layak untuk dihuni. Siapa juga yang mau ngehuni penjara ya? Oke lah. Oke, kita lihat di sana ada drone yang sedang memantau keadaan. Dan dia tidak berbalik sedikit pun. Oke lah. Ini kayaknya kita ke bawah lagi. Di balik jeruji besi. Widih, keren sekali. Kiri kanan, kulihat saja. Oke, ada drone, cuy. Hati-hati, cuy. Berarti kita turun dulu setelah drone ini pergi ke arah sana. Oke. Lah kok. Gagal maning, cuy. Bentar nih. Ada persembunyian di sini. Oke, keren. Jadi kasihan ya. Robotnya sudah ini kali sudah malfunction. Bahkan sudah tidak berfungsi kayaknya. Oke. Apa nih? Oh, jalan, cuy. Oke. Bentar. Widih. Bisa lewat sini ataupun ke sana apa ya? Kita cek sini aja deh. Udah tanggung, cuy. Oke, ini ruangan lainnya ternyata tersambung ke sebelah depan sini. Tetap hati-hati ada drone. Kalau ini apa ya? Kali aja ada memori, cuy. Gak ada. Oke lah. Kardus ada. Oke, siap. Hati-hati. Oke. Ada jalan ke atas lewat tangga ataupun ke arah sini. Ini dua-duanya kita cek. Oke, ternyata aman. Wih, tar dulu. Kita lihat di bawah, cuy.
ada memori gak nih? Hah? Kayaknya nggak ada. Gak ada lah. Siapa nih? Pakai kita kenal. Oke, ruang kontrol cuy. Udah kunci. Si Momo bukan sih? Momo bukan nih. Oke. Itu gerbang buat keluar kayaknya. Oke, bisa masuk. Widih. Bentar ya. Kita cek-cek dulu sebelum ke keluar sana. Checking check out. Ini nggak bisa masuk. Gak bisa cuy. Gak bisa sih. Tinggal naik doang. Loncat cuy. Oke, kayaknya lewat sana betul. Tapi sebelum kita masuk sana, keluar ya. Belum cek, kayak cek sebelah sana kita. Sini dulu, apa nih? Saya pengen tahu, cuy. Oke, nggak bisa, memang dijaga nih. Oh, ini jalanan tadi, ya kan? Jalan tadi, cuy. Oke, berarti nggak usah, kan aman lah. Oke. Dan satu yang sangat kita sesalkan yaitu teman pertama kita di dunia bawah ini, si B12, ternyata tidak ada lagi di punggung kita cuy. Ini kesepian banget nih si kucing nih bakalan nih. Makanya barusan nggak ini, nggak apa, nggak ngerti itu bahasa si robot bilang apa, nggak tahu karena nggak ada penerjemah cuy. Nah ini lewat belakang nih. Oke, nice. Grab key. Aduh kan, tidak bisa. Waduh, hati-hati. Terus ini nggak bisa cuy. Tidak bisa mengubah materi fisik menjadi digital cuy. Gak ada CB12. Si Momo bukan sih? Kayaknya si Momo ya. Apa-apa? Mana? Mana, hah? Waduh, hati dong. Kamu mengendap-endap tapi menimbulkan banyak suara. Oke, thank you. Ini si Momo ya? Lupa cuy, si Momo cuy. Tinggalan di sewer kan? Waktu ninggalin selam. Apakah ini Momo atau bukan? Saya ragu nih. Jangan-jangan si Momo bener nih. Lupa, beneran lupa. Oke, hati-hati. Kita ikuti si Momo aja. Atau robot inilah. B12, dimanakah kau? B12. Jangan-jangan yang... apa? Pemerintah Sentinel ini adalah manusia aja. Ini dia si ini si B12 teman kita. Please jangan dulu pergi katanya kan, kasihan nih. Itu teman saya, tolongin dong katanya. Ibaratnya gitu cuy. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan, robot.
Oh, katanya baik, saya akan membantu gitu, katanya. Kayaknya ya. Oke, sebentar. Ini pastinya di scan masih B12. Oke, terbuka coy. Kita lanjut. Ya, aduh, males banget nih ada drone kayak gini deh. Ini gara-gara si Blazer kan. Si Blazer nih, kerjaan si Blazer nih. Bisa. Nah, ada jalan cuy. Ini jelas gak bisa. Ini kaca juga. Tengok kiri kanan. Oke. Aman kayaknya. Oke, ini bolong. Laser. Oke lah. Kayaknya nggak ada drone deh ke daerah ini. Oke, kita anggap saja aman di sini. Oke, ada kaca aja. Ya. Waduh, nggak bisa nih. Bisa loncat. Nice, hati-hati coy. Drone. Oke, jauh di sana coy. Kita harus berhati-hati. Hati. Laser gun, laser gun. Ini ada spot buat sembunyi gak sih? Waduh, waduh. Oke, laser gun, laser gun. Infrared laser detektor, apalah namanya. Oke, ada jalan masuk ke sela-sela jendela. Sebentar, ini amankah dari drone? Gak nyaman. Tapi kita nggak bisa lewat sih. Kayak ini buat sembunyi, kali aja perlu nanti. Kita harus ngambil jalan muter lewat sana coy. Waduh, where do you go my drone? Ini kalau si B12 atau si B12 dipasangin senjata kayak si drone ini keren sih. Keren banget sih. Bisa melumpuhkan lawan kita atau musuh kita kalau harus berhadapan dengan musuh. Loh kok gitu sih? Sebentar. Kita cek sekeliling kita cek. Kayaknya nggak ada apa-apa deh. Dan kayaknya ngebug deh. Free. Oke, harus keliling coy. Berarti naik ke atas sana. Oke. Beruntung sekali agak ngebug, keren. Bug yang menguntungkan coy. Nice. Oke, kita bisa lewat dengan cara loncat langsung saja. Kepencet barusan cuy. Langsung loncat ke bawah kan. Hati-hati cuy. Oke.
sambil lihat sekeliling. Tujuan kita ke sana kan? Oke, siap. Di sebelah sana ada kardus buat sembunyi, oke. Berarti tinggal keluar saja. Nice. Meow. Apa nih? Bentar. Drone-nya di sebelah mana ya? Si Bitu, oh di tengah cuy. Nah, oke, sistem keamanan. Kok mati gitu kan? Ibaratnya gitu kan. Waduh, siaga cuy. Siaga cuy. Langsung kuning cuy. Drone-nya langsung kuning. Oke lah, hati-hati nih. Habis kuning merah kan langsung nembak kan. Agak oke, lewat mana nih? Lewat sini. No. Baris kardus. Ketahuan. Bis kuning langsung merah cuy. Kalau normal sih hijau, biru, baru kuning, ya kan? Siaganya tuh baru merah. Ini langsung merah cuy. Hati-hati kan. Oke. Sorot dikit langsung. Oke, kita biarkan lewat dulu. Aduh kok saya pengen naik cuy. Oke, di kolong aman ternyata. Oh, ini ada dua cuy. Puter-puter di sana. Kapan ngambilnya nih kalau gini nih? Berarti kita pulang ya lewat situ kan? Oh, bukan, oh, lewat situ cuy. Drone. Oke. Pulangnya lewat mana nih? Ada jalan pintas kah? Bisa cuy, mesti lewat sana tetap. Yang keliling mana nih? Drone yang keliling mana nih? Gak ada cuy. Oke, waduh, masuk sini, oke lah, keren. Oke, kayaknya waktunya. Sini aman ya? Oke. Ini tempat teraman yang pernah kita... nggak dipakai nih, kayaknya agak rusak ya. Si B12 mesti diperbaiki cuy. Oke lah, kita pakai dulu cuy. Nggak dipakai cuy. Oke. Aha. Oke, dia sadar. Ah, kirain gak bakalan ini lagi kan. Masih inget gak nih? Oh, inget cuy, keren. Oke lah. Saya merasa seperti saya terjebak di sistem, di lab sistem komputer saya lagi. Sendirian katanya. Tapi kamu datang buat saya ya kan.
Saya tidak percaya sedikit pun. Kamu gak percaya kan? Lagi, kamu teman yang baik. Oh, ini Selementine, coy. Jauh-jauh si Momo ingatnya kan. Oke, saya senang kita semua bersama lagi katanya. Tapi nggak aman di sini kita sekarang. Kita harus mencari jalan keluar dari sini. Bisakah kamu membuka pintu ini? Kayaknya. Just door. Bisa lah. Hacker, ya kan? Bentar, apakah ada memori? Gak ada lah. Gak ada cuy. Aman cuy. Bisa, oke lah. Cari jalan cuy. Apa nih? Yaduh, iseng bener. Iseng bener. Kali nyari kunci ya. Ya deh, bang. Oh, buat lempar, oke lah keren. Ini ngerusakin kaca nih. Oke lagi cuy, lagi. Come on. Oh, naik. Oke lah. Nice. Yang dilempar kaca yang ini, yang di atas sih. Padahal yang bawah aja tuh kan sekalian. Oke, aman kayaknya. Kayaknya aman sih. Gak ada sentinel sih. Aman. Aman, aman. Memori. Apakah ada memori? Nice. Hati-hati, di depan sana ada sentinel. Drone maksudnya, drone milik para sentinel. Biasa orang bilang sentinel kan. Tapi emang beneran sentinel sih. Sentinel, kayak beneran sentinel. Kayak para sentinel itu menghalangi jalan kita lagi katanya. Mereka akan segera melihat saya, kata si Selementine. Secara instan. Mungkin kamu bisa memancing mereka itu dos ya. Ke dalam, masuk ke dalam sel dan menguncinya ya kan, di dalam. Kita pancing cuy. Oke, selnya di sana. Sebentar atau sebentar. Kenapa nih kasihan? Alterisator. Oke, pusat recovery ini telah restore me the great good. My mind is clear and lucid. I am an exemplary citizen now. Oke. Kayaknya memorinya di ini cuy. Hapus kayaknya. Tahun sebelum kita masuk ya. Do you see that guy on the ground over there? He was reboot. Oke, dia telah direboot. Saya tidak ingin kehilangan ingatan saya. Saya sangat takut. Begitu takut katanya. Oke, nggak bisa aja. Katanya suruh ngurung dia di sini ya. Ini cara nguncinya gimana nih? Oke, kita pancing dulu. Kemudian kita kunci dari sini ya. Oke, keren. Biar saja.
hampir saja tertembak. Oke lah, masih aman sih. Hehehe. Kita ajak keluar, oke. Come on, come on. Gak mau cuy, masih terbaring. Ini sini nih, kasihan nih. Kayaknya pengen bebas. Pengen bebas, come on, come on, come on. Ya gak bisa di ini. Kayak biarkan dia ngikutin. Oke. Ah, beneran ngikutin cuy. Oke. Memory, siap. Memory, oke. Oke, sahabat, kasihan sekali. Oke. Oke, kelihatannya para sentinel sangat kejam, ya kan? Kalau dengan urusan apa, mengkhianati atau membiarkan mereka. Itulah yang saya takutkan. Mereka, para sentinel, benar-benar menghapus dia. Tidak ada lagi emosi, kemudian tidak ada lagi kepedulian diri, ya kan? Tidak ada lagi memori atau ingatan. Oke, please lah jangan sampai tertangkap kau, kucing. Kasihan ya para robot ya. Oke, sebentar. Kita lihat apa saja. Ada apa-apa, oke. Oke, kita pancing lagi sih. Oke, ada dua sentinel cuy. Bagaimana cara saya memancing mereka? Oke, ini kita buka dulu kayaknya. Ini bersambung kayaknya. Kita cek dulu cuy. Oke lah, bersambung cuy. Baru dan saya mulai merasa tidak enak, perasaan saya tidak enak. Berarti ini kita pancing ke sini dua-duanya, kemudian kita lari ke dalam situ, kunci dari sana, ya kan? Kemudian kembali ke sini, kunci lagi. Oke, keren. Ini gak ada tempat bersembunyi nih. Atau satu-satu ya? Sebentar. Satu-satu deh. Gak bisa satu-satu cuy. Oh, satu-satu ya, keren-keren. Itu kan gak nengok ke belakang kan? Yang jadi pertanyaan, apakah yang satu kalau ngejar yang lainnya ikut ngejar? Mesti kita tes dulu sih. Waduh. Wuhu. Bidik. Ya. Kena. Gimana caranya? Oke, saya gugur dalam pertempuran. Oke, sebentar. Bisa cuy. Bisa dipancing cuy. Gede, gede. Satu lagi masih di situ ternyata.
ternyata bu salah ya. Oke, kayaknya salah sih. I don't understand. Gimana ya? Ini apakah mesti dua-duanya kita masukin ke penjara nih? Atau satu doang sih? Mestinya sih dua-duanya coba. Kita pancing lewat sini sih. Yang itu gak bergeming sama sekali. Sama sekali tidak bergeming. Satu doang yang masuk. Nice. Double kill. Susah bener ya. Well done locking up that sentinel. We got to take the power back. Oke, kerja bagus katanya. Oke, keren. Oke, kamu harus ikut teman-teman robot. Ini sih cukup mencekam cuy. Mencekam banget nih. Oke, tetap waspada, kita belum selesai. Siap. Oke, lewat mana? Lewat sini cuy. Nah, hati-hati sih. Kirain lagi bukain pintu sih itu. Aha. Kayak kenal nih tempat. Apakah tempat sebelumnya? Kayaknya bukan tapi. Oh, bukan cuy. Ini kan penjara ya. Ah, pintu ini katanya kan. Ini adalah satu-satunya jalan keluar dari penjara ini. Saya pikir kita bisa membuka ini, pintu ini dari ruang kontrol di sebelah sana. Oke. Kita harus dapat akses. Oke. Kamu tunggu aja padahal, hey. Oke, kita cek dulu sekitar sini. Barangkali ada memori sih. Ini apa nih? Oke, garuk-garuk dulu. Uci sih. Suruh naik. Kayaknya naik deh. Oke, sebentar cuy. Garuk-garuk dulu, oke lah. Kita tidak akan pernah ke tempat ini lagi cuy.
tinggalkan jejak ya kan. Oke, ini nggak bisa. Ada apa-apa sih kayaknya. Ini ruang kontrol nggak bisa juga masuk nih. Mana ya? Oh, kayaknya naik. Oke lah, lewat. Oke, dianterin cuy. Sentinel nggak ada. Momen-momen paling damai di penjara ini adalah ketika kita ada di ruangan yang nggak ada sentinelnya. Kita buka pintu. Waduh. Alarm langsung bunyi coy. Aduh. Mana nih saya nih? Kamu jahat. Tidak nungguin saya. The power of three tired vehicle. Kekuatan kendaraan beroda tiga. Akhirnya kita lolos dari penjara sih. Oke, kabur. Kok gak ngikut? Yaduh. Oke, kita tidak mungkin berhasil lolos katanya jika para sentinel tetap mengikuti kita ya kan. Saya bisa mendistract mereka ya kan, mengambil alih perhatian mereka untuk sementara. Tapi kamu harus pergi. Manifesto para outsider berkata ya, bilang ya kan, kita harus pergi ke outside at any cost ya kan, apapun resikonya. Ya aduh, kasihan. Kamu adalah salah satu bagian dari kami sekarang. Kamu adalah bagian dari kami sekarang. It is not that everyone has to get to the outside, but one of us has to. Okay, ini bukan berarti semua orang harus pergi atau keluar ke outside, tapi salah satu dari kita harus melakukannya. Okay, new item, subway key. Pergi sekarang dan saya akan menjaga atau menjagain, mengingat kamu, menyimpan kamu ya kan di RAM saya katanya. Wahai outsider kecil. Aduh, padahal ngikut aja cuy. Ya gak ngikut. Oke lah. Slementine. Oke, jail. Ini gimana nih? Oke, futon. Tempat siapa nih? Gak bisa aja. Gak bisa ganti musik. Lagi sedih nih. Okay.
outsider si Momo, kemudian Slementine, si Doc. Doc gak ikut ya. Teman-teman kita cuy. Subway ini pulang ke ini. Tempat kita masuk awal ya kan. Barusan dikasih kunci apa ya? Sebentar. Subway key. Oke. Oke, kunci ini kayaknya bisa menghidupkan ya kan. Subway car, oke. Apa nih baterai? Oke lah, untuk video kali ini sampai sini dulu kayaknya. Kita lanjutkan di next video. Ini agak sedih juga sih. Barusan si Slementine nggak ikut kita. Dia rela mengorbankan dirinya sendiri untuk memancing para sentinel supaya tidak mengejar si kucing ini. Oke, kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Dadah.